Jika peluang tidak mengetuk, bangunlah sebuah pintu. Kali ini kita akan buat garlic cream cheese bread. Garlic cream cheese bread itu adalah makanan yang berasal dari Korean street food yang sedang viral sekarang. Jadi jangan sampai ketinggalan. Tapi kali ini kita buatnya yang ekonomis aja, ala-ala Indonesia. Di sini ada 250 gram tepung terigu. Aku gunakan tepung terigu oriental dari Bogasari. Kemudian kalau kalian nggak ada ini, nggak apa-apa, bisa digantikan dengan tepung pro tinggi dicampur dengan pro sedang. Penggunaannya boleh 1:1 atau dibanyakkan pro tingginya dibandingkan pro sedang juga nggak masalah. Selain itu, di sini juga aku gunakan 1 sendok makan tepung tapioka, cap orang desa ya, yang seperti aku gunakan biasanya. Dan selain itu juga ada 30 gram gula pasir atau lebih kurang 3 sendok makan gula pasir. 27 gram susu bubuk, aku gunakan 1 saset. Kemudian ada 1 butir telur utuh, 30 gram margarin, bisa digantikan dengan butter. Kemudian ada raginya di sini aku gunakan 1 sendok makan atau lebih kurang sekitar 5 gram. Ini ragi instan ya, mau merek apa saja boleh. Oke, sekarang kita akan mulai lagi menggunakan susu UHT. Susu UHT ini bisa digantikan dengan air biasa juga bisa ya. Sekarang masukkan 250 gram tepung terigunya ke mixing bowl-nya. Kemudian tepung tapiokanya 1 sendok makan. Dan raginya 5 gram atau 1 sendok makan. 27 gram susu bubuk dan 30 gram gula pasir. Semuanya dimasukkan ke mixing bowl-nya. Untuk cairannya ini 120 ml susu dicampurkan dengan 1 butir telur lalu dikocok dengan menggunakan garpu saja. Total dari susu dicampur dengan 1 butir telur itu menjadi 150 ml air. Seperti biasa, ukuran air atau cairan yang digunakan untuk membuat roti itu tergantung dengan tepung yang kita gunakan. Jadi nggak mesti persis, tapi biasanya penggunaan air itu sekitar 50-60% dari jumlah tepung yang kita gunakan. Ini di mixer sampai dia tidak lengket lagi seperti ini. Baru kita masukkan margarinnya. Kemudian lanjutkan lagi di mixer sampai adonan ini menjadi kalis elastis. Jadi seperti ini. Kalau sudah nggak lengket baru masukkan margarinnya. Lanjut lagi mixer. Kalau menggunakan mixer yang ini maksimal speednya itu sampai 3 aja. Seperti ini akan kita istirahatkan lebih kurang sekitar 15 menit. Jadi dengan teknik ini kita cukup proofingnya satu kali aja, jadi nggak terlalu lama untuk pembuatan rotinya. Ini diangkat dulu, kemudian di rounding seperti ini, dan jangan lupa saat kita mendiamkannya 15 menit kita harus tutup supaya dia tidak menjadi kering. Tutupnya bisa gunakan kain ataupun plastik wrap, bebas seperti apa. Oke, ini setelah 15 menit kemudian, sekarang udah siap, kita akan membagi-bagikan adonannya. Jadi untuk 250 gram tepung itu hasilnya nanti dapatnya 6 buah roti. Oke.
ini dipindahkan ke worksheet, kemudian sedikit diuleni saja supaya dia tidak lengket. Sebentar aja. Kemudian dibagikan menjadi 6 porsi dengan berat masing-masing kurang lebih 85 gram. Kemudian ini di rounding. Jadi untuk proses membuat roti, rounding itu penting banget ya untuk menentukan kemulusan dari rotinya. Jadi di rounding, kemudian diletakkan ke paper case atau mau diberikan kertas roti biasa aja boleh. Di sini aku gunakan paper case-nya yang seperti ini. Kemudian lanjutkan sampai semuanya dibulatkan dan jangan lupa istirahatkan. Dan kali ini istirahatnya bukan istirahat 15 menit, tapi kita akan biarkan proofing lebih kurang 1 jam. Tergantung dengan suhu udara atau suhu ruang kita yang berbeda ya. Kalau makin panas dia biasanya lebih cepat, tapi kalau lagi adem-adem biasanya dia lama. Oke, ini akan aku panggang dengan oven listrik. Ovennya dengan suhu 160 atau 180 derajat Celcius, api atas bawah. Jadi ini seperti ini di dalam oven. Tidak perlu dipoles karena nanti akan kita siram garlic sauce-nya. Jadi seperti ini. Kurang lebih waktunya sekitar 15 sampai 25 menit. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau mau lebih eksotis itu bisa lamain aja sedikit, lebih kurang 30 menit. Tapi tergantung oven kalian juga. Oke, sekarang kita akan buat garlic sauce-nya. 1 butir telur utuh, 45 ml kental manis atau 1 saset, 5 siung bawang putih cincang. Kemudian nggak gunakan parsley tapi daun soap atau seledri yang dicincang. Cincang halus, kemudian dikeringkan di oven 130 derajat Celcius selama 10 sampai 15 menit. Jadi hemat, jadi nggak usah kita beli parsley-nya. Kemudian 1 sendok makan madu. Selain itu butter 130 gram. Lelehkan butter sampai mencair. Jadi caranya itu jangan dihidupkan terus apinya. Kira-kira kalau sudah mulai mencair seperti ini, tunggu sebentar lagi apinya udah bisa kita matikan. Karena butter itu cepet banget untuk cair ya. Ini apinya udah aku matikan sambil diaduk, sambil menunggu dia cair dengan sempurna. Setelah mulai hangat, masukkan 1 butir telur. Jangan sampai panas ya, kalau panas nanti telurnya mateng. Kemudian masukkan bawang putih yang sudah dicincang. Bawang putihnya tadi 5 siung yang dicincang. Di sini aku gunakan seledri atau daun sop ya, yang dicincang untuk menggantikan parsley. Jadi kalau misalnya kalian gak gunakan parsley, bisa gunakan seledri yang dicincang seperti ini. Atau ada yang bertanya mungkin oregano bisa gak? Oregano itu beda sebenarnya aromanya. Oke, ini masukkan 1 sendok makan madu. Jadi ini aku gantiin dengan seledri itu supaya kelihatan warna hijau-hijaunya itu, jadi lebih mendekati ke garlic cream cheese-nya Korean Street tadi gitu ya. Ini dicampurkan 45 ml susu kental manis, jadi pas 1 saset. Diaduk aja sampai rata semua bahannya, kemudian kita sisihkan. Next kita buat cream cheese-nya. Ini aku gunakan pro cheese yang quick melt 170 gram. Jadi beda teksturnya dengan yang anchor. Itu lebih creamy, yang ini tidak terlalu creamy. 30 gram gula pasir, 70 ml whipped cream. Jadi ini akan kita haluskan dulu. Pastikan
quick melt-nya itu dalam suhu ruang. Jadi saat kita haluskan seperti ini itu gampang. Cukup dengan spatula aja dilembutkan. Kalau sudah mulai lembut, bisa dimasukkan gulanya. Aduk sampai gulanya itu menyatu dengan quick melt-nya ya. Jadi quick melt-nya ini aku udah cobain, rasanya memang asin. Kalau yang cream cheese tidak seasin ini ya. Oke, diaduk sampai rata, baru masukkan whipped cream-nya. Whipped cream-nya aku gunakan yang gold label, rich ya, produk rich. Ini diaduk rata. Kalau mau gunakan yang anchor juga bisa. Itu akan lebih lemak ya. Jadi buat kalian pecinta keju, bisa gunakan whipped cream anchor. Oke, kira-kira seperti inilah tekstur dari cream cheese yang kita mau. Bebas sih, kalau kalian misalnya mau lebih kental juga boleh. Tapi menurut aku, ya seperti ini udah bagus banget ya teksturnya. Karena saat kita squid nanti dia akan mudah, nggak terlalu kaku. Oke, ini kita masukkan ke piping bag. Next, ambil roti yang tadi sudah dipanggang. Ini bagian bawahnya seperti ini. Jangan gunakan gunting, tapi gunakan pisau seperti ini. Potong 6 bagian, tapi jangan sampai putus. Jadi bagian bawahnya itu masih tetap nyatu ya. Setengah aja, ya, seperti ini. Dibagi menjadi 6 bagian. Pelan-pelan aja, jangan terlalu ditekan supaya rotinya itu tidak peot ke dalam. Jadi seperti ini. Nah, ini udah dapat terbentuk 6 bagian roti yang akan kita isi dengan cream cheese tadi. Seperti ini. Ini rotinya lembut banget ya, belum ditambahkan cream cheese-nya lagi. Wah, ini enak banget. Oke, seperti ini. Yang ini lebih coklat bagian bawahnya. Jadi terserah, kalau mau panggangnya lebih kelihatan lebih coklat, eksotis, itu hasilnya nanti akan lebih cakep. Asal jangan kelamaan dipanggang karena nanti jadi keras ya. Yang seperti ini. Karena ini nanti akan disiram dengan garlic sauce, jadi aku alasin dengan alfol. Jadi loyangnya itu enggak lengket semua nantinya. Jadi bisa dimasukkan ke paper case juga, atau dibuat alas di alfol seperti ini. Nah, ini cream cheese-nya udah aku masukin ke dalam piping bag. Ini akan aku semprotkan ke celah-celah dari roti yang tadi sudah dipanggang. Nah, karena ini menggunakan quick melt, agak sedikit butuh tricky, sedikit lebih tricky, supaya nanti saat panggangnya tidak habis semua cream cheese-nya karena meleleh, itu panggangnya jangan terlalu lama. Tapi kalau misalnya mau yang dia lumer, itu panggangnya sekitar 15 menit. Dengan suhu 140 atau 150 derajat Celcius. Nah, seperti ini pengisiannya. Kalau doyan, itu bisa ditebelin lagi cream cheese-nya. Ini cream cheese-nya, resep yang aku sharekan itu hanya bisa untuk 4 buah roti. Jadi kalau misalnya kalian mau tambahin, kalian bisa double-kan ukuran dari cream cheese atau adonan cream cheese tadi, kalian kali 2 aja. Kalau misalnya kalian suka yang lebih lemak, lebih aroma cheese-nya itu lebih dapat gitu ya. Tapi kalau ini aku rasa udah cukup pas aroma dari kejunya itu. Diisi aja semua dari celah-celah dari roti ini.
Untuk yang saat dipanggang, kalau misalnya yang cream cheese-nya ini sampai meleleh, itu rasanya juga enak. Jadi dia lembab-lembab seperti itu. Jadi krimnya itu udah nggak kelihatan, tapi dia akan menyatu ke rotinya, ke pori-pori dari rotinya. Nanti akan aku tunjukkan. Nah, seperti ini semua sudah. Sekarang waktunya kita mau berikan garlic sauce-nya. Jadi untuk memberikan garlic sauce-nya di sini aku gunakan kuas aja supaya enggak belepotan dan juga enggak terlalu banyak kita pegang. Tapi kalau misalnya mau disendokin juga bisa ya. Kalau aku rasa lebih praktisnya sih seperti ini, gunakan kuas aja untuk menyapu ke permukaan-permukaan dari rotinya. Jangan lupa, karena daun seledrinya itu kan lebih berat, jadi dia akan menumpuk di bagian bawah. Itu bisa kita ambil dan kita taruhkan di atas permukaan rotinya. Jadi saat nanti hasilnya kita panggang, dia juga kelihatan cakep karena ada ijo-ijonya. Oke, ini sapukan aja semua sampai menutupi bagian atas dari rotinya. Seperti ini. Jadi usahakan hijau-hijaunya itu ada kelihatan di permukaan rotinya ya. Jadi nanti hasil panggangnya juga cakep. Sekarang ovennya udah aku panasi dengan suhu 150 derajat Celcius, api atas bawah. Ini dilap dulu supaya nanti loyangnya tidak susah dibersihin. Oke, siap-siap sauna. Oke, setelah kurang lebih 10 menitan, ini yang sudah selesai. Dan kalian lihat ya, yang ini kejunya benar-benar udah lumer ke dalam pori-pori rotinya. Itu yang aku panggang sekitar 15 menit. Nah, yang ini aku panggang sekitar 8 menitan aja. Seperti ini. Jadi hasilnya ya seperti ini, ada yang krimnya masih kelihatan. Itu panggangnya cepet, 8 menitan aja paling lama. Dan ada juga yang sudah meresap ke dalam. Jadi tergantung kalian sukanya yang mana. Jadi yang doyan keju pasti akan memilih yang cream cheese-nya masih utuh. Tapi yang takut kelihatan nek, itu bisa yang dilamain dan kejunya itu melumer ke celah-celah dari tekstur rotinya. Terserah kalian mau yang mana, tinggal kalian atur aja lamanya waktu pemanggangan. Enaknya dua-duanya juga enak rasanya. Oke, buat kalian yang merasa video ini boleh bermanfaat, jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian di semua sosial media yang kalian punya. Dan satu lagi, buat kalian yang sudah rebake atau recook resep yang aku sharekan, jangan lupa dipostkan ke Instagram dan hashtag VDL_mumscake. Buat kalian yang udah join di Facebook Erlina Lee, jangan lupa juga waktu post tag namaku. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Thank you for watching. See you. Bye-bye.